Waalaikumsalam. Asma, ini mau bicara sama kamu. Kamu tuh udah mempermalukan keluarga. Jadi model di majalah seperti ini. Kamu benar-benar keterlaluan. Apa yang ada dalam pikiran kamu waktu kamu buat itu? Hah? Gak ada kamu mikirin dosa. Terus kamu buka jilbab lagi. Pakai pakaian minim. Sekarang seluruh Indonesia sudah lihat aurat kamu. Kamu gak takut sama azab Allah? Astaghfirullahaladzim, Asma. Astaghfirullahaladzim. Ya, apa-apaan ini? Eh? Apa-apaan ini? Dasar kamu gak punya otak. Kamu gak ada pikirannya. Bikin malu keluarga. Bikin malu kamu. Kamu tahu, Abah juga senang lihat majalah kayak begini. Cuman bukan kamu modelnya. Cuma gara-gara Umi. Umi gak bisa ngedidik anak. Cuma lihat anaknya jadi kayak begini. Umi lihat. Percuma Umi. Berkuatkan dari masjid ke masjid. Percuma. Tapi anaknya jadi kayak begini. Ustadzah macam apa? Abah jangan. Pukulin Asma aja Abah. Umi gak salah apa-apa. Pukulin Asma aja. Tau malu kamu, otak kamu kotak. Jadi gimana, A? Ya, gak apa-apa, dikeluarin aja menunya. Nanti kalau emang kita punya menu tambahan, tinggal tambahin lembaran. Jadi gak usah ganti menu yang baru. Oke. Kalau gitu saya masak buat ngurus. Langsung disebar aja. Zahra. Gimana persiapannya? Aku udah bilang. Itu kan Zahra sama Mas Rehan. Kok mereka di situ? Apa itu kafe punya mereka ya? Udah sih istirahat aja biar aku ngerjain. Jangan capek-capek ya. Ya udah. Aku mau ke toilet dulu ya. Afifah, tunggu Afifah. Maaf Mas Rehan, aku tadi gak bermaksud buat ngawasin kamu. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang ngerasa diawasin coba? Aku malah senang bisa ngeliat kamu lagi. Kamu apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Umi, Hana, sama Asma juga baik-baik aja kok. Alhamdulillah, aku senang dengarnya. Aku lihat kamu sama Zahra semakin dekat ya. Sebenarnya mungkin mulai sekarang aku harus lebih banyak meluangkan waktu bersama Zahra. Afifah, Zahra sakit parah. Sakit? Sakit apa? Dia kena tumor otak. Ya, karena itu aku pinginnya aku bisa ngebahagiain dia. Mungkin aja Zahra dengan penyakit yang kayak gini, Zahra. Mas Rehan, Zahra itu perempuan yang baik. Dia udah banyak banget bantu kita. Dan udah seharusnya kamu bisa membahagiakan dia. Kenapa rasanya pedih sekali mengatakan itu? Apa karena aku belum benar-benar melupakan kamu, Mas Rehan? Kamu mau pulang?
aku harus balik ke kafe. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Badrun ngapain lagi pakai acara turun segala? Emangnya Asma masih bayi apa? Iya tuh Non, Pak Badrun tuh cuma ngejalanin amanat dari Abah. Abah tuh minta sama Pak Badrun buat nganterin Non sampai ke sekolah, gitu. Ya udah, ini kan Asma udah di sekolah, udah sana pergi, dah sana. Udah, Salim, masuk, Salim, Salim, masuk atau masuk kelas? Iya, udah sana, dah sana. Iya, dah, dah, assalamualaikum. Iya, udah sana. Asma. Mau ngapain? Hah? Kok? Lo di sini ngapain? Kenapa? Body scores. Oh. Iya, terus kenapa lo masih pakai baju seragam lengkap? Biar keluarga gue tuh gak curiga kalau gue tuh sekolah gitu loh. Kan gue di scores malu lah kalau misalnya orang tua gue tahu. Boleh juga lo. Terus sekarang niatnya lo mau kemana? Kemana ya? Aku juga bingung mau kemana. Ya udah ikut aja yuk. Kemana? Gak jalan-jalan. Kemana? Ya nongkrong aja di mall. Sekarang kan lo model, cocok lah kalau main sama gue. Boleh. Yuk. Ya udah yuk. Kani ya Asma. Kita boleh ikut gak? Ikut dong. Boleh gak ya? Ya boleh lah. Yeah. Thank you. Kemana hari ini? Jalan-jalan dong. Jalan-jalan terus. Kok berhenti sih? Kenapa? Saatnya kita berubah. Iya, akhirnya. Cocok gak? Enaknya lo punya mobil sendiri, gak kayak gue dianterin terus. Gue pengen deh bawa mobil sendiri gitu ke sekolah. Eh, Asma, abah lo kan tajir. Kenapa lo gak minta aja sama abah lo? Aduh, gue tuh udah minta ke abah gue, tapi dimarahin. Susah deh. Ya udah, lo mau nyobain mobil gue? Serius boleh? Iya beneran lah, mau nggak? Tapi gue belum lancar banget sih bawa mobil. Udah cobain aja, lo pasti bisa, Asma. Semangat. Ya udah yuk. Cobain ya. Yuk. Nih, cobain aja. Musik ya, gengs. Iya dong. Jalan. Girl, you know I want your girl with and live for somebody like me. Come on now, follow my lead. I'm maybe crazy, but money stay going. And we'll talk too much. Get on the rhythm and put that body on me. Come on now, follow my lead. Mak, hati-hati, Mak.
Aduh, gimana nih? Waduh, harus ganti tau gak? Sonia, maaf ya. Gue jadi ketabrak deh, gue gak tahu deh gantinya pakai apa, gue gak punya duit. Udah, lo tenang aja, gak usah panik. Udah biasa aja, kalau emang lo gak punya duit, gue bisa kok bantu lo sampai lo punya duit. Bahkan duitnya gak cuma buat bisa pakai ganti mobil gue. Lo bisa beli mobil yang lebih mewah dari gue. Gue tahu caranya.